kali ini kita akan berolahraga di tempatnya di daerah kota wisata. Nah, nanti seperti apa kemeriahannya orang berolahraga di kota wisata ini? Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Komuter Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ingat, kalau subscribe itu tidak bayar. Nanti kita lihat seperti apa suasana di sini. Sebentar lagi kita lihat seperti apa pusat kulinernya. Nah, di kota wisata ini semuanya lengkap. Jadi, tempat olahraganya ada, joggingnya ada, tempat kulinernya ada. Makanya jangan kemana-mana, stay terus di channel Bang Ucok Ganteng. Ini juga merupakan kulinernya. Kita lihat. Biasa lontong Medan. Saya mau pesan lontong.
khasnya itu cocok. Hah? Sate kerang. Oh, sate kerang. Nah, bentar boleh. Ada orang nih kemarin. Ini telur, ada bihun. Oh, ada mie gomaknya juga nih. Campur aja deh. Biasanya yang bikin emaknya, ini yang bikin anaknya nih. Sama nggak rasanya? Sama nggak, Bang? Nah, dia lontong Medan Melayu ini dia khasnya dia pakai bumbu pedel. Ini bumbu rendang. Nah, ini teri Medan, teri aja. Seperti apa rasanya, mari kita lihat. Kebetulan makanya cocok banget pas di lidah. Oh, harganya? Harganya pas banget di kantong, murah meriah, enak, sedap, pokoknya mantul. Jadi buat yang penasaran mampir di? Mampir di Lontong Medan. Jen. Saya malah nggak tahu namanya tuh. Ya, ya, ya. Nih, ini komunitas ibu-ibu ini tiap hari biasa Sabtu Minggu mereka ini olahraga di kota wisata. Nah, wah ini dia. Ini ibunya. Ini dia mbaknya. Tadi ternyata mbaknya yang bikin sama anak yang bikin sama enaknya. Sate kerangnya mantap, Bang. Nah, asli kayaknya kayak ini ya, sate kerang keling ya. Oh. Bapak udah habis berapa porsi? Saya satu porsi, Bu. Tapi duduk sama. Nah, udah berapa, Bu? Buat bungkusnya belum? Buat bungkus ya? Gampang, nanti saya bungkus lupis ya, Bu. Ya, jadi makanan Medan itu yang khas itu lupis lontong. Sama apalagi lontong, terus sate kerang udah, sate kerangnya mantap. Kalau Medan persis kayak gitu. Nah, seperti inilah tampilannya lontong Medan Melayu. Nah, ada sayurnya, ada wortel, ada labu, kemudian ada telur balado, ada kerupuk merah, ada mie gomak, ada tauco. Sekarang kita review seperti apa rasanya. Nah, sekarang mari kita coba seperti apa rasanya. Dia pedasnya ini bukan pedas sambal, tapi dia pedasnya pedas tauco. Ini tahu tauco. Taucionya juga ada udangnya. Saya mau coba ini, katanya ini ada titipan sate kerang. Nah, sate kerang Medan ini, nah ini lagi kita putar nih. Asli manis. Coba ya.
Ayo satunya lagi. Asli semuanya enak, lontongnya enak, sate kerangnya juga enak. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian boleh datang ke lontong Medan Jane. Dia ada di seberang Fresh Marketnya Kota Wisata. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ingat sekali lagi saya bilang subscribe itu tidak bayar. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di kuliner berikutnya.